Assalamualaikum Ucu Bedan, lagi neng Surabaya rek. Asik, jadi lagi di Taman Wisata Kuliner Taman Prestasi Surabaya, Kota Surabaya. Mumpung lagi main, wajib ngonten dong. Mungkin tuh teman-teman yang belum pernah main kesini, bisa kalau lewat ke Surabaya melipir. Ini samping kali persis ya. Saya juga nggak terlalu paham daerah Surabaya. Cuman kalau lewat malam-malam di Surabaya ternyata itu view-nya bagus. Lampu-lampunya banyak yang nyala. Keren juga ternyata. Dan ini nih, kalinya bersih. Nggak bau. Dan lampu-lampunya cakep juga. Ih. Set. Nih, teman-teman. Kedap-kedipnya bagus kan. Nanti kita cari tahu ini kali apa ya namanya. Dan di sebelah ujung ada kapal, tadi tuh sempat ada kapal bolak-balik. Kalimas, iya ini Kalimas. Kalimas. Coba kita maju lagi. Lihat. Asik, rek, ternyata Surabaya gitu. Kawasannya cukup ramai. Tapi enggak terlalu ramai gitu, ramainya tuh ramai sedang. Enggak macet. Kali, Mas. Nah, ini nih. Dekat sini kayaknya itu. Dia yang ramai. Kayaknya naik perahunya dari sini deh, Kalimas. Ngeflik pakai kamera ini. Sudah lanjut. Kita lanjut. Telusur aja kali, Mas. Ini ada gedung apa nih?
Jadi sepeda baru pertama kali ke Surabaya, dan ternyata Surabaya itu bersih kotanya, nggak terlalu padat, nggak terlalu macet. Terus itu yang menarik adalah banyak titik malam, kalau malam lewat lampu-lampunya, lampu taman segala macam, penerangannya tuh bagus banget menurut saya Surabaya. Taman Prestasi. Taman anak-anak nih. Taman kanak-kanak. Tempur M265. Soal tempur Taman Prestasi nih. Oke, kira-kira teman-teman itu video sedikit video tentang Surabaya yang bisa saya update. Di Kalimas ya, tepatnya di Kalimas. Teman-teman kalau ke Surabaya boleh nih ngopi-ngopi di samping Kalimas. Cukup rekomend dari tempat kopinya. Ngopi duduk santai juga maksudnya di sini enak. Karena kalinya juga bersih, enggak berbau. Ini saya tunjukin sedikit tempat ngopinya. Thank you.
Oke, terima kasih yang sudah nonton Lucu Beda. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Salam Lucu Beda. Wassalamualaikum.